akibatnya. Cairan. Kualitas air menentukan kesehatan Anda dan kualitas berpikir menentukan masa depan bangsa. Kelakuan Kapolres Kepulauan Riau seluruh pasukan yang membuat kami dari Komandan Divisi. Inilah dia, Plato Merani. Kami siap untuk tantang negara NKRI. Kami siap. Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya di Kampung Kaunda. Markas divisi, kami sebagai Kepala Staf Komandan Divisi Wilayah 2 Sairari. Bakar sana, Lek. Cepat, Banjir, Banjir. Demikian penyampaian dari Komandan Divisi Utama Wilayah 2 Sairari. Awas, Bapak. Ada depan, depan. Hati-hati depan. Ini. Inilah. Tas. Inilah. Begitu. Ini barang-barang sitaan dari pasukan TNI Polri yang larikan diri dari kontak tembak antara pasukan komandan Divisi Utama Plato Merani. Inilah mobil. Bakar. Mobil Hans sudah dibakar. Mobil sudah dibakar. Mobil lantas sudah dibakar. Berarti radio mereka sini. Mereka bawa radio ini. Mobil lantas. Ini dapat bakar lantas, semua. Yang lain steril. Menghadap ke bawah. Ini dapat tembak mati kan? Anggota. Ini kayaknya dong pukul-pukul akan ini. Hancur semua mobil. Thank you.
Jangan semua. Ini pengalian, Pak. Hati-hati. Hai, kalian tahu nggak sih? Kandungan air dalam tubuh kita itu sekitar 60-70% loh. Air sangat berperan penting dalam menunjang kerja organ tubuh kita. Nah, aku mau sharing nih sama kalian. Aku sekeluarga konsumsi Air Pro Oxygenated Water karena udah terjamin banget kualitasnya. Air Pro ini juga banyak banget manfaatnya. Pertama, dia bebas parasit dan bakteri. Terus Air Pro ini juga mampu menyaring logam berat, sehingga bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di masa pandemi kayak gini, kita harus lebih protek sama imunitas tubuh kita. Selain olahraga dan makan makanan yang bergizi, aku sekeluarga juga konsumsi Air Pro Oxygenated Water ini nih. Jadi, untuk kalian yang punya kegiatan padat kayak aku, jangan sampai tubuh kalian kekurangan cairan. Kualitas air menentukan kesehatan Anda, dan kualitas berpikir menentukan masa depan bangsa.